pemirsa Tribrata TV, kita akan menyaksikan farewell dan welcome parade Kabahar Kapolri dari Komjen Pol Dr. Andes Firly MSI kepada Irjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto. Bagaimana prosesinya? Mari kita saksikan. Pada lapangan Baharkam Mabes Polri dilaksanakan upacara serah terima pataka Baharkam Polri Vich Papa Brahmagola dari Komjen Pol Firly kepada Irjen Pol Agus Andrianto. Visvapa Brahmagola yang mempunyai arti bahwa Baharkam Polri diharapkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap segala aspek dari semua yang ada di alam semesta. Komjen Pol Firly akan mengemban tugas baru sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan jabatan yang diemban sekarang akan diserah terimakan kepada Irjen Pol Agus. Pribadi, karena saya sudah melepaskan jabatan Kabahar Kapolri, yang selanjutnya 3 hari ke depan saya harus mengemban amanah rakyat bangsa negara sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia periode 2019-2023. Irjen Pol Agus berharap dukungan dari semua pihak untuk memimpin dalam tugas baru yang akan diembannya. Pada kesempatan kami bisa mendapat kesempatan untuk menggantikan Bapak sebagai Kabahar Kapolri. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti langkah Bapak di dalam memimpin Kabahar Kapolri ini dan mudah-mudahan harapan Bapak sebagai mantan yang sudah Bapak sampaikan dapat kami laksanakan. Tentunya kami harapkan dukungan dari seluruh keluarga besar Kapolri. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.